Pemerintah Kabupaten Lebak menggelar upacara peringatan HUT Korpri ke-53 sekaligus HUT PGRI ke-79, Hari Bakti PU ke-79, Hari Guru Nasional 2024 dan Hari Kesehatan Nasional ke-60 tingkat Kabupaten Lebak tahun 2024 di Alun-Alun Rangkas Bitung Jumat 29 November 2024. PJ Bupati Lebak menyampaikan Korpri memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan fungsi yang baik bagi perjalanan para anggota dan pengurusnya. Korpri Lebak mendapatkan penghargaan pengurus Korpri terbaik tingkat nasional. Hal ini membuktikan bahwa sinergitas antara pengurus dan anggota memberikan dampak positif yang dapat dirasakan pada saat ini. Dalam melayani masyarakat dengan beberapa inovasi dari Korpri, yaitu klinik dan apotek Agara, SMK PU dan lembaga konsultasi dan bantuan hukum yang diberikan, membuktikan bahwa Korpri hadir dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Seluruh dalam baktinya PUPR, Korpri, guru, Bina Kesehatan, dan juga hari ulang tahun Kota Lebak. Ini bukti syukur, ini kan kita kepada seluruh ASN di Kota Lebak, untuk tetap terus berdedikasi dan loyalitas terhadap pekerjaan yang diembannya. PJ Bupati berpesan, Korpri, tenaga kesehatan dan guru dapat berkolaborasi untuk membangun Lebak dan menjadikan Lebak sehat, Lebak kuat, Indonesia maju. Nana Soekarno, jurnalis Banten TV dari Lebak, memberitakan.